Halo guys, masih bersama Harry Channel 88. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu perjalanan menuju ke wisata Curug Sewu Kendal. Dan ini kita hampir sampai guys, ikutin terus ya. Curug Sewu, nah ini kita guys, jadi ini kita udah sampai di wisata Curug Sewu. Sekarang kita nyari parkir dulu ya. Sepi. Ya sepi karena bukan hari libur. Tapi masih ada beberapa sih. Coba aja nanti. Malah enak kan kalau sepi, nggak rame. Pacaran ya guys. Loketnya. Oke guys, jadi kita sekarang udah sampai di wisata Curug Sewu. Kita masuk yuk, beli tiketnya dulu. Nah ini sekarang kita mau beli tiketnya dulu ya guys. Ben rame pak. Jadi untuk masuknya sekarang 9.200. ATP nya murah banget. Ya. Terima kasih banget ya. Oke. Yuk. Oke, sekarang kita masuk. Nah, sekarang udah tambah bagus nih guys. Sudah lama banget, berapa tahun nggak kesini ya? Nah, ini kita di depan Monumen Vespa. Ini dari dulu masih ada ya, awet banget. Keren. Jalan masuk. Wah, ternyata udah banyak perubahan nih, guys. Beda banget pas dulu aku pertama kali kesini. Apa itu bisu?
Mabene ning ndi rono? Ngulon. Ngulon rono. Kene to? Ora no, iki apa? Itu kebun binatang. Oke, jadi kita sekarang mau langsung menuju ke tempat di mana kita bisa melihat air terjun Curug Sewu dengan jelas dan juga bisa melihat pemandangan sekitar. Ini air terjun kan, nek mengisor. Wis tau wegah. Suka gardu pandang ketek-ketek tau. Sepi guys. Yo mesti ada toh, itu apa? Oh, ora keluarga. Ini depot-depot warungnya pada tutup, guys. Karena hari Jumat sih. Pengunjungnya agak sepi, tapi ada beberapa sih. Nah. Jadi di sini juga ada tempat bermainnya buat anak-anak nih, guys. Ya, ada beberapa warung yang buka juga sih. Wih. Keren banget ini. Masya Allah. Ambil. Wah, sumpah ya, ini keren banget, guys. Wow, anginnya kenceng banget di sini. Jadi,
Curug Sewu ini merupakan air terjun tertinggi di Jawa Tengah, guys. Yo. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. Your stars have burnt out, and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. Ya guys, jadi ini aku ada di taman bawah Curug Sewu ya guys. Di sini tuh sepi banget. Mungkin karena lagi pandemik, jadi kayak permainannya itu juga kayak enggak dipakai gitu. Kebun binatangnya juga sepi sih. Ini aku cuma sendiri loh di sini. Wow. Agak-agak gimana gitu sih. Enggak ada orang sama sekali. Ada pohon beringin yang gede juga nih. Coba ayo ke sana lagi. Bayangkan suara plus pas angkatan kan ini ngarepan. Kita perjalanan pulang. Sumpah capek banget guys. Kalau jalanan naik dan turun, udah deh, aku nyerah. Lah nggak dicas, kerasa cas ya. Oke guys, jadi hari ini kita udah selesai mengeksplor wisata Curug Sewu Kendal yang ada di Kecamatan Patian ini. Dan mumpung masih sore, kita akan mencari tempat wisata lagi yang ada di kawasan sini guys. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini.
Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di destinasi wisata dan kuliner selanjutnya. See you guys!